Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen berbalik, dan menatap rekan-rekannya dengan ekspresi yang sangat prihatin. Ekspresi di mata dan wajahnya sangat serius, dan di antara semua orang, matanya terpaku pada CR untuk waktu yang lama. Mundur juga kalian semua, ucap Long Hao Shen. Tunggu sebentar, Tian King tiba-tiba berteriak, sebelum datang ke sisi Long Hao Shen dengan langkah besar, dengan keras menginjak tanah dengan kaki kanannya, sambil memberikan kepalan tangan ke dadanya sendiri dengan tangan kanannya, dan melakukan penghormatan kesatria di depan Long Hao Shen. Kesatria terhormat Long Hao Shen, aku meminta untuk sementara menukar armorku dengan milikmu. Ucap Tian King. Long Hao Shen tampak sedikit terganggu dan membalas. Saudara Tian King, ucap Long Hao Shen yang tersanjung. Tidak peduli apakah itu armor Yayasan Mitril, armor Yayasan Emas Murni atau Tahta Ilahi, semua entitas ini dianggap oleh para kesatria sebagai tanda kehormatan. Di hati para kesatria, mereka bahkan memiliki makna lebih dari hidup mereka sendiri. Tolong izinkan, ucap Tian King yang memintanya dengan tekad. Baiklah, terima kasih, jawab Long Hao Shen yang tidak menolak. Dia hanya meletakkan tangan kanannya di dadanya, dan memberi Tian King penghormatan kesatria standar. Sebuah cahaya keemasan mengitari tubuh Tian King, dan Mithril Foundation Armor yang awalnya sangat pas, kemudian membuat suara yang bergema, sebelum perubahan segera terjadi pada mereka. Punggungnya berbalik, dan kemudian, seluruh baju besi mulai memisahkan dirinya dengan cepat dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia kembali ke keadaan semula, dan memperlihatkan tubuh Tian King. Tian King saat ini masih bernodakan darah, dan wajahnya tampak agak pucat, tetapi matanya dipenuhi tekad. Mengambil satu langkah dari armor Yayasan Mitril, Tian King tidak mengatakan apa-apa. Melangkah ke samping, dia memandang Long Hao Shen dengan ekspresi bersemangat. Long Hao Shen melepas armor suci agungnya sendiri, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Armor Yayasan Mitril melambangkan legenda kemuliaan kesatria manusia, dan dia akhirnya akan memakainya untuk pertama kalinya. Bahkan dia sendiri tidak percaya, bahwa dia memenuhi syarat untuk memakai baju perang seperti ini begitu cepat. Mengontrol armor Yayasan Mitril, itu membutuhkan satu syarat, yaitu, untuk mencapai tingkat ketujuh kultivasi. Meskipun Long Hao Shen belum menembus ke tingkat ini, ia masih mencapai puncak tingkat ke-6, dan energi spiritual internalnya telah menembus 10.000 unit 2 hari yang lalu. Dia sekarang berada di ambang antara tingkat ke-6 dan ke-7. Mengandalkan energi spiritual unsur cahaya yang sangat murni, dia memiliki keyakinan untuk bisa menguasai baju besi ini, dan Tian King juga percaya diri padanya. Oleh karena itu, dia bersedia membiarkan kemuliaannya sendiri untuk dikenakan oleh Long Hao Shen, dan berharap itu akan meningkatkan peluang kemenangannya. Semua orang tahu tentang peluang untuk Long Hao Shen, yang kekuatannya belum mencapai tingkat ke-7. Untuk menang atas kekuatan besar di puncak tingkat ke-8, tetapi Long Hao Shen masih melangkah maju dan menerima tantangan ini. Menjadi seorang kesatria, ini adalah masalah kehormatan, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu dia meraih armor Mithril Foundation, Long Hao Shen merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih. Ketika dia benar-benar berdiri di depannya, niat pertempuran yang sombong dan sulit untuk dilukiskan muncul dalam dirinya. Terlibat oleh cahaya keperakan, kotak perak pertama-tama berubah menjadi sepasang penjaga kaki. Dengan cahaya perak yang menyebar di bawahnya, mereka mengikat kedua kakinya. Kemudian, baju zirah itu naik ke punggung bawah, dan bagian paha melilit pinggangnya, lalu membungkusnya secara perlahan. Selama proses ini, Long Hao Shen tanpa sadar meluruskan postur tubuhnya, sementara cahaya keperakan mengelilingi tubuhnya. Baju besi yang sama yang dikenakan oleh Tian King dan Long Hao Shen, itu memiliki penampilan yang sama sekali berbeda. Ketika baju besi perak seluruhnya menutupi Long Hao Shen, di dadanya, cahaya emas yang kaya tiba-tiba melintas dan menyebar ke sekelilingnya. Hanya dalam waktu beberapa tarikan nafas, baju besi yang semula berwarna perak, itu telah berubah seluruhnya menjadi keemasan. Itu diakibatkan karena sihir emas yang elegan pada baju zirah itu yang berkilau.
Longhaoshen terasa seperti lubang hitam besar, dengan gila-gilaan menyerap semua esensi cahaya di udara. Rongga spiritualnya tampak selaras dengan armor Yayasan Mithril. Perasaan itu benar-benar luar biasa, dan sama sekali berbeda dari baju pelindung lain yang pernah dikenakannya. Setelah dibalut dalam armor Yayasan Mithril, Longhaoshen merasa seolah-olah dia hanya mengenakan pakaian, dan bukan seluruh baju besi. Tubuhnya terasa sangat gesit, dan dia tidak tampak terganggu sedikitpun. Hanya dengan mengenakan baju besi ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah mencapai kondisi tubuh brilian. Ini adalah legenda, legenda kuil kesatria. Berkat upaya dan penelitian yang dihabiskan oleh kuil kesatria selama beberapa ribu tahun, bahwa mereka mampu membuat 365 armor Yayasan Mithril, dan 36 armor Yayasan Emas Murni, yang dapat membantu mereka mendapatkan posisi stabil seperti kepala 6 kuil yang hebat. Hanya dengan memakainya, Longhaoshen merasakan kekuatan yang melonjak setidaknya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat, dan ini tanpa mengambil pertahanan armor Yayasan Mithril, dan peningkatan kelincahan menjadi pertimbangannya. Seluruh tubuhnya mulai bersinar keemasan, dan Longhaoshen merasakan armor Yayasan Mithril puas dengan erangan yang hampir terdengar. Pada saat ini Tian King mengerti alasannya, mengapa pemuda iblis berpakaian hitam itu memilih Longhaoshen menjadi lawannya, dan bukan dia sebagai lawannya. Perlahan-lahan, dia mengangkat perisai legendaris di tangannya, dan menawarkannya ke Longhaoshen. Tetapi yang mengejutkan Tian King adalah, Longhaoshen menggelengkan kepalanya. Saudara Tian King, apakah kamu lupa, bahwa aku juga seorang kesatria retribusi? Ucap Longhaoshen. Setelah mengatakan itu, ia mengambil rippling light dengan tangan kirinya, dan maju menuju Ah Bao dengan langkah besar. Hah, kesatria retribusi, ucap Tian King dengan terkejut. Tampilan Tian King tiba-tiba menjadi lesu. Memang benar, bahwa dalam pertarungan satu lawan satu, kesatria retribusi tanpa ragu jauh lebih kuat daripada kesatria guardian. Dan benar saja, pertama kali dia berlari melintasi mereka, Longhaoshen tampaknya menggunakan dua pedang. Apakah kamu sudah siap? Ah Bao bertanya ketika Longhaoshen berhenti 10 meter darinya. Dia tidak menghentikan Longhaoshen untuk bertukar baju besi, karena dia ingin mengalahkan Longhaoshen dalam keadaannya yang paling kuat, agar itu dapat benar-benar memuaskan kebenciannya. Longhaoshen menatapnya dan menjawab, "Ayo mulai," balas Longhaoshen. "Kamu adalah seorang kesatria, bagaimana dengan tungganganmu?" Ah Bao bertanya dengan sangat serius. Longhaoshen menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu adalah musuhku, kamu masih memberi aku kesempatan untuk memiliki pertempuran yang menentukan secara adil. Sebagai seorang kesatria, meskipun kekuatanku jauh dari milikmu, aku tidak bisa memiliki keuntungan yang tidak adil dalam duel. Jika aku menggunakan tungganganku, itu tidak akan lagi menjadi pertarungan satu lawan satu di antara kami berdua. Jawab Longhaoshen. Sambil tersenyum, Ah Bao mengungkapkan kekaguman yang tidak terlihat di matanya. Baiklah kalau begitu, kamu benar-benar layak menjadi saingan yang aku pilih. Ucap Ah Bao. Sinar hitam yang kaya perlahan-lahan naik di udara, dan sisik-sisik di atasnya mendapatkan warna ungu. Di tangan kanannya, sinar hitam keunguan muncul entah dari mana, dan kilatan besar berubah menjadi pilar cahaya, dan menyebar dengan tekanan yang tak tertandingi dari tangannya. Semua pusat kekuatan iblis bertukar pandangan dengan khawatir, seolah-olah sinar hitam ini memenuhi mereka dengan ketakutan. Cahaya hitam keunguan terkondensasi di tangan Ah Bao, dan berubah menjadi pedang hitam tebal keunguan. Longhaoshen tentu saja tahu dengan jelas, pedang berat hitam keunguan itu. Itu adalah senjata pribadi Ah Bao, dan merupakan senjata yang dia hancurkan di masa lalu. Itu terbuat dari tanduk naga iblis. Pada saat yang sama, Ah Bao mengangkat tangan kanannya, dan Longhaoshen memberinya cermin dengan tangan kanannya sendiri, dari mana cahaya keemasan lembut mengembun, kemudian perlahan-lahan naik ke tangan kanannya, dan berkilau dengan warna keemasan yang intens. Pada awalnya, itu tampak seolah-olah cahaya emas jauh lebih rendah daripada cahaya hitam dalam kekuasaannya. Tapi begitu muncul, cahaya yang mengelilingi Longhaoshen menelan semua kegelapan dengan cara yang sulit untuk dijelaskan. Ketika dia dibalut dalam armor Yayasan Mithril, awalnya hanya armor berwarna perak ini yang menghasilkan cahaya emas, tetapi ketika Arya Dewi Cahaya muncul di tangan kanannya, armor Yayasan Mithril sebenarnya berubah sepenuhnya menjadi emas.
Peri Yating mengambang di atas bahu Long Hao Shen, dia hanya menggumamkan beberapa mantra. Tetapi tiba-tiba saja, dia menyentuh leher Long Hao Shen dan menghilang pada saat berikutnya. Segera, armor Yayasan Mitril berkembang dalam cahaya keemasan, yang kemudian menghasilkan suara mendengung, dan tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Kekuatannya tiba-tiba mencapai tingkat yang menakutkan. Di punggung Long Hao Shen, dua pasang sayap spiritualnya langsung menyebar. Dan setiap bagian dari dirinya, itu telah memancarkan perasaan halus. Itu benar, Peri Yating berubah menjadi jiwa senjata, dan menyatu dengan armor Yayasan Mitril untuk memberi Long Hao Shen dorongan besar. Area dari Dewi Cahaya meledak ke dalam api yang intens, yang secara alami berasal dari pelepasan api suci. Mengenai kehadirannya, Long Hao Shen tiba-tiba tidak sedikit pun lebih rendah dari Ah Bao. Aura mereka berdua saling bentrok, dan berusaha saling menekan. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah, bahwa tidak ada salah satu dari mereka yang berhasil menang. Long Hao Shen tidak hanya merasa kuat untuk Ah Bao, tetapi juga murni. Dan bahkan sangat murni, karena kemurniannya inilah, dia tidak kalah melawan kehadirannya. Pada titik ini, pertempuran dimulai tanpa indikasi sebelumnya. Long Hao Shen meluncurkan serangan pertama. Tidak menggunakan kemampuan apapun, ia hanya bergerak maju saat area dari Dewi Cahaya menelusuri kurva anggun di udara, dan menciptakan pemandangan yang fantastis. Di mata semua orang, sepertinya Long Hao Shen telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah pedangnya. Dari peluncuran serangannya, langit segera berubah warna, seolah-olah telah tersentak olehnya. Dan karena itu, Ah Bao benar-benar mengeluarkan erangan keras dan mundur beberapa langkah. Meluncur lebih jauh dan berputar-putar, Long Hao Shen melambaikan area dari Dewi Cahaya secara horizontal sekali lagi. Gerakan Long Hao Shen tidak terlihat lambat sedikit pun pada saat itu, tapi dia memberikan semacam perasaan tidak stabil dengan stabil. Sebagai lawannya, Ah Bao memiliki kesan terdalam dari serangan ini. Pukulan pertama Long Hao Shen memang menembus langit, tetapi juga menutup semua kemungkinan rute serangan Ah Bao. Selain itu mengarah tepat pada saat Ah Bao berada di tengah-tengah gerakannya sendiri. Jika Ah Bao telah menyelesaikan serangannya, serangan pertama Long Hao Shen pasti akan mendarat padanya terlebih dahulu. Jika ini adalah orang lain, bahkan jika serangan ini telah dieksekusi dengan sepotong peralatan legendaris, Ah Bao tidak akan tetap terus bertahan. Jadi apa yang ada dalam pikirannya, setelah melakukan pemogokannya itu? Mengingat energi spiritual eksternal mereka yang sangat kuat, naga iblis tidak takut terhadap serangan apapun. Namun, Long Hao Shen tidaklah sama dengan mereka. Pedangnya tampak tanpa jejak seperti embusan angin. Namun, ia melepaskan niat pedang yang kuat dari seorang pria yang menyatu dengan alam. Menghadapi pedang seperti itu, Ah Bao memiliki perasaan krisis yang hebat, seolah-olah selama serangan itu mengenainya, dia pasti akan terluka parah. Selama pertempuran melawan Ah Bao ini, Long Hao Shen terlihat sangat berbeda pada saat dia melawan kepala Jacques dari tingkat ke-8. Saat itu, ia bertindak sebagai pemimpin tim, yang memikul tanggung jawab menyelamatkan pasukan pemburu iblis lainnya. Karena itu, ia harus menimbulkan kerusakan paling serius yang mungkin terjadi pada musuh dalam waktu sesingkat mungkin. Ini juga salah satu alasannya, mengapa dia tidak ragu-ragu untuk memasuki wilayah yang lemah dengan bergabung dengan Hao Yiwei dan Yating, hanya untuk mencapai wilayah yang paling kuat dan melancarkan serangan yang kuat dan pantang menyerah terhadap musuh. Tetapi situasi saat ini jelas sangat berbeda. Pertama-tama, kekuatan Ah Bao tak berbeda jauh dengan kepala Jacques, dan bahkan jika Long Hao Shen menyatu dengan Hao Yiwei, membunuhnya dalam waktu terbatas tidak akan mudah. Dengan demikian, Long Hao Shen harus bergantung pada teknik pertempuran kuno yang diperoleh di Tower of Eternity, serta niat pedang dari Area of the Goddess of Light. Karena menjadi dewa yang dipilih, dan satu tahun pelatihannya yang terpencil, Long Hao Shen harus benar-benar menggabungkan kedua hal ini menjadi satu. Dan sekarang, kekuatannya benar-benar tidak dapat diukur hanya dengan jumlah energi spiritualnya. Dia tahu dengan jelas, bahwa jika dia benar-benar ingin memiliki kesempatan untuk menang melawan Ah Bao, dia perlu memanfaatkan semua niat pedangnya, hati pedang, dan teknik pedang itu. Pada saat serangan pertama Long Hao Shen diluncurkan, dia sudah tidak memikirkan hidup atau mati, dan mengabaikan semua dunia luar. Di mata dan hatinya saat ini, itu hanya muncul satu target.
Hati pedangnya menyala terang, dan niat pedangnya menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Tubuh dan pedangnya bergerak sesuai keinginannya yang hanya menyerang lawan, dan memberi kesan seolah-olah memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Dengan tambahan pedang ilahi Arya dari Dewi Cahaya, dua pedangnya menyerang berturut-turut dan benar-benar memaksa Ah Bao untuk mundur. Namun, Ah Bao pada akhirnya tidak sama dengan yang di surga ilusi. Pada saat itu, Ah Bao telah sangat ditekan oleh aturan-aturan surga ilusi, dan hanya dapat menggunakan 10.000 unit energi spiritual internal. Selain itu, semua yang Long Hao Shen lakukan saat itu telah memberinya kebajikan dari surga ilusi, dan dengan demikian, itu telah memungkinkannya untuk menekan Ah Bao. Tapi sekarang, yang dia hadapi adalah Ah Bao dalam keadaannya yang paling kuat, yang telah memperoleh banyak dari pengalaman yang menyakitkan itu, dan sekali lagi membuatnya semakin kuat. Kali kedua dia mundur, Ah Bao sudah meluncurkan serangan balik. Kaki kirinya tersentak keras ke tanah, dan menghasilkan suara ledakan yang kuat ketika gelombang energi spiritual kegelapan menyembur keluar. Bang! Saat Long Hao Shen menyerang sekali lagi, serangan pedang kilat ketiganya menghantam pilar berwarna ungu itu, dan Arya dari Dewi Cahaya akhirnya ditolak oleh cahaya hitam keunguan itu. Itu adalah pukulan berat, yang tidak mengandung tampilah yang mewah. Dengan teriakan amarahnya, Ah Bao mengayunkan pedang yang berat di tangan kanannya dengan berani. Di bawah perhatian semua orang, pilar cahaya hitam keunguan itu benar-benar mengelilingi pedangnya yang berat, kemudian berubah menjadi ujung pedang sepanjang 10 meter, dan mengarah langsung ke arah Long Hao Shen. Sementara itu, dalam radius 30 meter di sekitar mereka, semua udara langsung dipenuhi dengan energi spiritual kegelapan yang terdiam, dan mencegah Long Hao Shen untuk melarikan diri, sambil menunda pergerakannya. Sebagai putra mahkota iblis, kejeniusan Ah Bao tidak kalah dengan Long Hao Shen, tetapi pada saat Long Hao Shen melancarkan serangan pertamanya, dia benar-benar menyadari, bahwa dalam hal teknik pertempuran, dia sudah bukan tandingan manusia ini. Namun, aspek teknis bukan sinonim untuk kemenangan di medan perang. Meskipun Ah Bao kuat, itu tidak membuatnya tidak fleksibel. Menantang musuh di daerahnya yang kuat, adalah resik yang tidak akan dia ambil. Long Hao Shen berada di atas angin pada niat pedang, hati pedang, dan kecakapan teknis berpedangnya. Tetapi keuntungan Ah Bao bahkan lebih berbeda, karena energi spiritualnya melebihi Long Hao Shen 10 kali lipat. Langkah Long Hao Shen tiba-tiba berhenti, dan lututnya menekuk sambil menurunkan semua momentum untuk menghentikan serangannya. Dia melepaskan cahaya riak di tangan kirinya, dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Menggenggam Arya dari Dewi Cahaya dengan kedua tangannya, dia menunjukkan gerakan yang mencengangkan. Memutar tubuhnya, dia meluruskan posturnya dan mengayunkan pedang ilahi. Indranya sudah melampaui tingkat alami dan tidak dipaksakan, lebih tepatnya, ia mencapai keselarasan sempurna antara tubuhnya dan pedangnya. Memancarkan cahaya keemasan gelap dari ujung kakinya yang menyebar, titik tajam Arya dari Dewi Cahaya akhirnya terkondensasi, dan meledak dengan cahaya lembut yang dengan cekatan berbenturan dengan ujung pedang hitam keunguan itu. Bang, menyebut kata bentrok, ini sepertinya tidak cocok, itu lebih baik disebut dengan berkontak langsung. Sementara itu, tubuh Long Hao Shen mengikuti gerakan pedangnya, menelusuri kurva sempurna 360 derajat. Lebih hebatnya lagi, dia membiarkan serangan-serangan tirani Ah Bao benar-benar mendorongnya ke samping, kemudian memberikan kekuatan bertarungnya yang kuat dan tidak ada kesempatan untuk bertindak melawannya. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen tiba-tiba mengepakkan empat sayap di punggungnya, yang tampak sama seperti ikan berenang yang bergegas ke depan, dan tetap dekat dengan tanah. Melakukan gerakan lain ke atas dengan kaki kirinya, dia mengambil rippling light ke tangannya, dan memegang dua pedang lagi saat dia hampir langsung kembali berhadapan dengan Ah Bao. Selama pergerakan Long Hao Shen, ruang yang hancur tersebar dari dalam lintasannya, dan meledak dengan niat pedang yang tak tertandingi, karena itu benar-benar melewati ruang yang sangat padat. Raungan naga rendah langsung terdengar, dan api keemasan gelap menutupinya dengan penuh semangat saat dia meluncur. Selama waktu ini, cara mengesankan Long Hao Shen mencapai puncaknya. Bang, pedang Ah Bao yang menakutkan menghantam tanah, dan membenamkan lingkungan dengan warna hitam keunguan saat ledakan dahsyat menghantam. Suara meledak dan membelah yang dihasilkannya, itu terdengar sama seperti iblis yang menangis, yang mengguncang bumi dan menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen tiba di depan Ah Bao,
dan seluruh tubuhnya menyapu Ah Bao seperti tornado. Jika seseorang dengan jelas menyaksikan gerakan Long Hao Shen, mereka akan dengan jelas melihatnya, bahwa cahaya rippling di tangan kirinya menusuk ke depan, dan meluncurkan segudang trik pedang yang menyatu secara instan sebagai satu kesatuan. Serangan itu ditujukan ke pergelangan tangan Ah Bao yang sedang memegang pedangnya. Dan area dari Dewi Cahaya di tangan kanannya menempel dekat ke tanah, kemudian melepaskan sinar laser emas yang mengerikan sambil membawa suara raungan naga saat menyerang lawan. Dan lebih jauh lagi, laser itu tidak berukuran besar, sebaliknya, itu agak lebih kecil dari bilah cahaya yang dipancarkan oleh area dari Dewi Cahaya. Warnanya benar-benar keemasan gelap, namun terlihat sama seperti benda yang besar. Penghargaan Ah Bao untuk Long Hao Shen sudah sangat tinggi, tetapi di dalam hatinya, lawan itu masih tidak lebih dari seorang kesatria manusia, yang bahkan belum mencapai tingkat ketujuh. Dia tidak pernah mengharapkan, bahwa pukulan tirani ini untuk benar-benar dinetralkan dengan metode tidak langsung Long Hao Shen, dan bahwa dia akan segera melakukan serangan balik terhadapnya. Waktu untuk penyerangan Long Hao Shen ini dipilih dengan sangat baik, dan bertujuan tepat pada penundaan singkat setelah peluncuran kekuatan penuh dari kekuatan Ah Bao. Dan lebih jauh lagi, kecepatan pedangnya sangat mengerikan, seolah-olah tidak terpengaruh sedikit pun oleh ledakan pedang hitam keunguan. Long Hao Shen menggunakan Ascending Dragon Strike dengan area dari Dewi Cahaya, tetapi kemampuannya tidak diarahkan ke atas, tetapi bergerak maju. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, penggunaan kemampuan kesatria yang biasanya sudah mencapai batas yang baru, dan benar-benar membuang batasan kemampuan itu sendiri. Dapat dikatakan, bahwa setiap kemampuan tunggalnya, itu dapat mengandung kreativitas di tangannya. Dengan kerlip cahaya yang redup, mata Long Hao Shen memancarkan kilaunya, dan Foundation Mithril Armor memancarkan beberapa warna emas gelap yang intens. Seolah-olah cairan emas kental tersangkut di permukaan baju besinya. Menghadapi serangan pedang ganda Long Hao Shen, Ah Bao tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerang. Karena pengalaman tempurnya cukup banyak, sehingga bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia benar-benar membuat keputusan yang tepat dan meninggalkan pedangnya. Jarak yang memisahkan Long Hao Shen dan dia sudah terlalu kecil, dan pedang raksasa hitam kenguannya lebih besar dari area panjang Dewi Cahaya Hao Shen. Karenanya, tepat setelah meluncurkan serangan kekuatan penuh, ia pada dasarnya tidak punya waktu untuk mengembalikannya ke sisinya, karena itu dapat mengubah keuntungannya menjadi kecacatan. Dia buru-buru melepaskan pedangnya saat dia bergerak ke belakang. Seketika, tangan kirinya berselisih keras dengan cahaya yang berdesir, ketika tangan kanannya membentuk tinju yang secara langsung menghancurkan ke belakang, dan menyerang terhadap bilah cahaya yang dilepaskan oleh Arya dari Dewi Cahaya. Dengan suara embusan, tangan kiri Ah Bao menyodorkan riak cahaya yang menghasilkan sedikit riak. Dia menyapu, tetapi pedang berat dari Tier Mulia menggabungkan ribuan serangan menjadi satu, sambil membawa kekuatan kilatan menyeka iblis. Serangan itu meninggalkan jejak berdarah di tangan kiri Ah Bao. Sebagai teknik Long Hao Shen yang dibuat sendiri dari riak cahaya, yang ditampilkan dalam kombinasi dengan menyatukan 1000 serangan pedang menjadi satu, bahkan dengan energi spiritual eksternal Ah Bao yang telah mencapai tingkat beberapa puluh ribu unit, ia bahkan tidak bisa sepenuhnya menolak serangan Long Hao Shen. Pada saat yang sama, bentrokan terjadi di sisi lain. Tanpa ledakan, tinju Ah Bao bertempur melawan Arya dari Dewi Cahaya, dan dia tiba-tiba menemukan kejutan terbesarnya, bahwa kekuatannya entah bagaimana caranya, itu terasa kosong. Faktanya, selama pertengkaran sebelumnya, Arya Long of Goddess of Light Long Hao Shen merasa bisa mengancam nyawanya. Dengan demikian, pukulannya sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, begitu pukulannya dan pedangnya bertabrakan satu sama lain, Ah Bao hanya merasa bahwa sebagian dari kekuatan tinjunya ini, telah diserap secara paksa oleh pedang emas gelap yang luar biasa di tangan Long Hao Shen, dan itu adalah bagian yang sangat hebat darinya. Setelah itu, Long Hao Shen disulap dengan bantuan momentum ini, dan dengan demikian menyerap sisa kekuatan tinju itu. Saat sinar keemasan gelap tiba-tiba menghilang, tubuh Long Hao Shen sudah berputar dengan kecepatan tinggi seperti pusaran angin yang merobek segalanya. Sebenarnya, ketika Ah Bao menanggapi serangan Long Hao Shen, sebenarnya dia sudah tertipu. Untuk berpikir jika Long Hao Shen sedang berusaha menghadapinya secara langsung, dia terpikat untuk menanggapi serangan kedua pedang Long Hao Shen dengan kedua tangannya.
Dengan kata lain, pedang ganda Longhaoshen bertujuan untuk serangan silang, dan setelah bentrokan, ia menggunakan momentum ini untuk gerakan spiral, dan tidak bertujuan sama sekali untuk berbentrokan dengan kekuatan mengerikan Ah Bao. Meminjam kekuatan dari upaya habis-habisannya, sepertinya itu sudah cukup. Pengutukan pedang revolving, bang. Atau lebih tepatnya, ini harus disebut pedang pengutukan yang berevolusi. Sampai sekarang, niat pedang Longhaoshen pecah di segala arah, lalu menyebar ke seluruh medan perang dengan gelombang demi gelombang. Baik itu iblis atau manusia, ketika melihat pertempuran ini, semua orang tampak tak bernyawa. Bahkan kawan-kawan Longhaoshen sendiri mengenakan ekspresi tidak percaya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.